Satu, dua, tiga. Pada video kali ini saya akan menguji kekuatan dari helm SNI. Apa yang terjadi ketika helm SNI ini dipukul atau disabet? Apakah helm ini mampu menahan dari pedang? Tujuan video ini hanya untuk menguji kekuatannya, jadi jangan disalahgunakan ya. Dan ini helm SNI asli. Di sini ada embossnya dan saya beli dari toko resmi helm. Satu, dua, tiga. Wow, lihat ini untuk pukulan pertama. Percobaan kedua. Satu, dua, tiga. Salah satu dari bagian helm ini langsung terlepas, ini ya. Dan inilah hasilnya pada bagian helmnya. Percobaan ketiga. Satu, dua, tiga. Jadi untuk bagian utama dari helm ini cukup kuat. Lihat ini, pada bagian batok utamanya tidak pecah. Yang pecah tadi adalah hiasannya atau aksesorisnya. Saya akan mencobanya lagi. Satu, dua, tiga. Ketika dipukul-pukul berkali-kali, helm ini akhirnya juga pecah. Lihat ini ya. Wow, langsung pada bagian dalamnya juga pecah. Ini lihat. Saya akan mencoba pada bagian kacanya. Apakah langsung pecah? Tarik ke depan. Satu, dua, tiga. Pada bagian kacanya tidak langsung pecah, tapi di sini ada bekas sabetannya. Satu, dua, tiga. Ternyata kacanya cukup elastis. Masih belum pecah untuk percobaan kedua. Satu, dua, tiga. Luar biasa. Kacanya juga tidak pecah. Tidak ada bagian pedang yang retak ataupun pecah. Pedangnya tetap utuh. Luar biasa. Kuat sekali.